dan disepakati untuk dilaksanakan sholat di dalam makam. Pemakaman berjalan aman kondusif. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Desa Tanggul Kulon dari Gembungan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuannya bisa mengkondusifkan situasi. Bagi sebab saat ini warga sudah menyadari dan berjalan aman lancar kondusif, tidak ada suatu hal apapun. Monggo terus.